Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, kembali lagi dalam program acara Palawan News Bit Humas Polda Sulawesi Selatan bersama saya Bribda Ririn Aslan. Baik Sobat Polri, sesaat lagi kita akan menyaksikan press release terkait dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur. Pada hari ini, kami dari pihak kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan yang melaksanakan konferensi pers sehubungan dengan laporan kemajuan terkait penyelidikan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Luwu Timur. Adapun konferensi pers saat ini juga dihadiri oleh Kementerian PPPA RI, Kompolnas, KSPRI, Bareskrim, Asifor yang hadir untuk memberikan statement nanti terkait dengan hasil gelar sesuai dengan tupoksi masing-masing. Dasar laporan pengaduan saudari R, ya, tanggal 9 Oktober 2019, dugaan kekerasan seksual terhadap 3 orang anaknya. B, laporan informasi nomor 60 Romawi 10 Res 124 2022 Reskrim tanggal 09 Oktober 2019. C, surat perintah penyelidikan nomor SP.361 10 Romawi Res 124 2019 Reskrim tanggal 10 Oktober 2019. Fakta-fakta di lapangan yang kita dapat, yang pertama adalah dari pelapor, saudara R atau ibu anak membuat laporan pengaduan ke Polres Lutim. B, dugaan korban, yaitu 3 anak korban, AFPS 7 tahun, MFS 5 tahun, dan AHR 3 tahun. Waktu dan tempat TKP 3 Oktober 2019 di rumah saudara S, ayah dari anak-anak, di Perumahan Bumi Malili, Desa Usuk, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu. Terlapor saudara Sofian. Langkah-langkah penyelidikan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu saudara R mengaku jika ketiga anaknya ARPS, MRS maupun AAR telah dicabuli oleh mantan suaminya, saudara S. Anak ARPS, MRS maupun AAR mengaku jika telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh ayahnya, saudara S. B, tanggal 9 Oktober 2019, pemeriksaan visum et repertum yang dilaksanakan di Puskesmas Malili terhadap saudara ARPS, di mana hasil tidak ditemukan tanda-tanda kelainan ataupun kekerasan. Yang kedua, pemeriksaan terhadap MRS dengan hasil tidak ada kelainan dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan. Tiga, anak ARR, AAR dengan hasil tidak ada tanda-tanda kekerasan, baik otot, sphincter, menjepit bahwa luka lecet dan benjolan kecil tersebut terjadi karena konsistensi buang air besar atau bak anak yang kering keras. C, tanggal 9 Oktober 2019, pemeriksaan yang dilakukan oleh P2 TP2A. Melakukan koordinasi dengan P2 TP2A Kabupaten Luwu Timur dengan hasil tidak ditemukannya adanya kekerasan seksual yang dituduhkan bahwa anak mengaku disuruh oleh ibunya untuk mengatakan telah dicabul oleh ayahnya. D, pemeriksaan terlapor saudara S tidak mengaku jika ia telah melakukan pencabulan kepada ketiga anaknya sebagaimana yang telah dituduhkan saudara S. E, tanggal 6 November 2019, pemeriksaan visum et repertum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar terhadap satu saudara ARPS dengan hasil tidak ditemukan kelainan selaput darah utuh atau intak, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik
diperlukan pada bagian tubuh lainnya. Anak MRS dengan hasil tidak ditemukan kelainan tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh lainnya, otot sphincter ani menjepit. Yang ketiga, anak KAR dengan hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan selaput darah utuh, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik pada bagian tubuh lainnya. Kami lanjut dari dengan pra-peradilan yang dilakukan dengan adanya kepentingan penyidikan, pihak perkumpulan masyarakat peduli hukum mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kronologis kami sampaikan pengajuan pra-peradilan itu adanya surat perintah penghentian penyidikan nomor S TAP 02/12/2016 Reskrim tanggal 10 Desember 2016. Pihak termohon 1 Polres Lombok Timur, termohon 2 pada Polda Sulawesi Selatan, dan termohon 3 adalah Mabes Polri. Dapat kita simpulkan bahwa putusan sidang pra peradilan Negeri Jakarta Selatan dibacakan pada tanggal 14 Januari 2022 oleh hakim tunggal dengan amar putusan. Yang pertama dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon 1 dan termohon 2. B. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. Kronologis asistensi Mabes Polri yang sudah dilakukan, yang pertama adalah tanggal 6 Oktober 2021, yang kedua tanggal 9 sampai dengan 12 Oktober 2021. Di mana kesimpulan asistensi Mabes Polri pada tanggal 9 Oktober 2019 melaksanakan pengecekan visum et repertum di Puskesmas Melili. Tanggal 6 November 2019 melakukan pengecekan visum et repertum pada Rumah Sakit Bayangkara. Rekomendasi agar penyidik Polres Lombok Timur membuat suatu laporan polisi model A. Terkait dengan laporan polisi model A, dasar hukumnya adalah adanya laporan polisi model A nomor 10 Romawi 2021 SPKT Polres Lombok Timur. Langkah-langkah penyelidikan melaksanakan olah TKP yang membuat sket dan foto TKP. Permintaan keterangan terhadap 60 orang. Saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan adalah 3 orang anak korban, rekan kerja daripada saudara R sebanyak 22 orang, dan lingkungan tetangga yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 orang. Permintaan keterangan pihak terkait untuk melengkapi penyidikan ini adalah yang pertama adalah 4 orang dari P2PP2A, permintaan keterangan dokter dan perawat sebanyak 4 orang, 6 dokter dan 4 perawat, bukti petunjuk berupa surat, ada 3 lembar hasil visum dari Puskesmas Melili atas permintaan penyidik, 3 lembar hasil visum forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Makassar, 5 lembar hasil visum fisiotrum dari dokter Rumah Sakit Bayangkara, 1 rangkap hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, 1 rangkap hasil pemeriksaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Gelar perkara yang sudah dilakukan, dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 9 di ruangan Rapim lantai 2 Polda Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Kementerian PPA RI, Kompolnas RI, LPSK RI, KSP RI, Bareskrim Polri, ASIFOR, Kadis P3A, Dandup Provinsi, UPTD PPA Provinsi Sulsel, UPTD PPA Kota Makassar, UPTD PPA Lombok Timur, Irwasda Polda Sulawesi Selatan, Bikum Polda Sulawesi Selatan, Bipropam Polda Sulawesi Selatan, dan penyidik Direktorat Polda Sulawesi Selatan. Kesimpulan yang didapat dari hasil gelar perkara tadi, yang pertama adalah tidak dapat ditingkatkan di tahap penyidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana.
Yang kedua, melaksanakan rekomendasi ahli dalam rangka perlindungan, pemulihan, dan difasilitasi oleh LPSK. Demikian yang bisa kami sampaikan konferensi pers pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kasus yang terjadi, ya. Kebenaran akan selalu kita lakukan penyidikan profesional, prosedur yang harus tetap kita lakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selanjutnya, kami berikan waktu kepada pihak-pihak instansi terkait untuk menyampaikan hal-hal yang bisa diperlukan. Silakan untuk Pak Deputi. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Yang pertama kami sampaikan bahwa bahwa penyelesaian kasus ini yang tadi tahapannya sudah diumumkan oleh tim yang Polda Sulsel, mudah-mudahan memperkuat tentang tujuan untuk memberikan kepastian hukum, pemanfaatan, dan memperhatikan sungguh-sungguh kebutuhan layanan sesuai dengan rekomendasi tadi. Lalu kemudian yang kedua, kita semua ingin memastikan bahwa pendampingan, pemulihan kepada korban, kepada pihak-pihak terkait dengan kasus ini dapat terus dilaksanakan. Oleh itu dibutuhkan asesmen lanjutan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tindak lanjut layanan baik pelapor dan lalu kemudian yang ketiga tentu penting juga untuk memastikan bahwa upaya perlindungan terhadap korban pihak-pihak terkait dengan kasus ini akan terus dilakukan baik ibu anak maupun tadi pelapor. Khusus untuk ibu dan anak tadi disebutkan akan dilaksanakan oleh LPSK sampai waktu tertentu dan akan dilanjutkan baru bersama dengan lembaga-lembaga terkait lain. Demikian yang akan disampaikan, mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dalam upaya kita melindungi perempuan dan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Kami persilakan untuk Ibu Humas. Terima kasih Bapak Kabit Humas. Selamat sore kawan-kawan media sekalian. Sore Bu. Perkenalkan saya Pungki Indrati, Komisioner Kompolnas. Kompolnas sangat konsen terhadap kasus ini karena kasus ini menyangkut tentang perempuan dan anak-anak dan menjadi perhatian publik. Oleh karena itu Kompolnas tiger ya, semangat untuk selalu mengikuti perkembangan kasus ini dan kami mengikuti gelar perkara bersama dengan kementerian dan lembaga. Dari hasil gelar perkara ini, kami melihat penyidik Polri telah profesional dan mandiri dalam menangani perkara ini dengan dukungan scientific crime investigation. Kemudian, Kompolnas menyambut baik sudah adanya kepastian hukum dalam kasus ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan untuk Ibu. Ya, terima kasih, Pak Kami. Mas, selamat sore, teman-teman sahabat semua. Selamat sore. Ya. Salam sehat dan salam sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perwakilan dari Kedutaan 2 Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, saya Elinka. Dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal. Kehadiran dari Kantor Staf Presiden Republik Indonesia katakan perkara ini sudah sampai di Kantor Staf Presiden dan Pak Presiden pun sudah mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu penting bagi kami dalam salah satu tusi dari Kantor Staf Presiden yaitu tidak hanya delivery assurance apa yang diarahkan Pak Presiden tapi juga memastikan hal tersebut sesuai dengan SOP
yaitu dalam fungsi monitoring termasuk juga kebutuhan energi. Izinkan juga di sini kami menyampaikan bagaimana konsentrasi dari Bapak Presiden terkait perlindungan anak, yaitu kita ingat pada tanggal 9 Januari 2020 Pak Presiden mengarahkan ada 5 arahan yang penting. Namun di sini saya akan membacakan cepat saja. Memperingatkan pada aksi pencegahan yang belum memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan, melakukan reformasi besar-besaran manajemen penanganan kasus sehingga penanganan dapat dilaksanakan dengan cepat, terintegrasi dan komprehensif, penegakan hukum memberikan efek jera, layanan rehabilitasi dan rekonsiliasi. Baik Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman media, kami dari APSIPOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, adalah salah satu asosiasi ikatan yang dinaungi oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Dan psikologi forensik itu adalah bidang psikologi yang berkaitan dan atau diaplikasikan dalam bidang hukum. Dan kami diminta bantuan dalam melakukan pemeriksaan sehubungan dengan kasus lumpuh tumor ini. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan semenjak tanggal 9 November 2021 sampai 13 Desember 2021. Pemeriksaan kami lakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan kaidah keilmuan psikologi forensik dengan mendukung asas imparsial, netral, independen, dan tanpa praduga pada masing-masing pihak. Dan tentunya hasil yang kami berikan sudah disampaikan kepada yang berkepentingan dalam menyebabkan di sini. Dan terakhir kami sampaikan bahwa hasil pemeriksaan psikologi forensik merupakan pemeriksaan ahli yang bertujuan untuk membantu membuat terang suatu perkara dan tidak dimaksudkan untuk melampaui kemenangan dari hukum itu sendiri. Demikian, bila lebih boleh saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kita lanjutkan kepada Ibu UPDD PPA Jawa Timur. Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Sosial PPA Kabupaten Lombok Timur. Pada prinsipnya, kami siap melayani mendampingi Ibu Lastia sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsi kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih rekan-rekan. Karena kita akan ada yang berangkat dengan waktu jauhnya sudah mepet untuk kembali ke Jakarta, mungkin kami silakan bertanya ya, karena sudah jelas untuk kasus sudah cukup bukti. Demikian Sobat Polri yang dapat kami sampaikan pada press release hari ini. Sampai jumpa di Palawan News berikutnya dan salam presisi.